Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais menyebut partainya tidak akan mendukung Ganjar Pranowo. Ganjar dinilai sebagai penerus pemerintahan Joko Widodo yang mempresentasikan pemerintahan oligarki yang dilawan Partai Umat. Menurut Amin Rais, lebih rasional mendukung Prabowo Subianto ketimbang Ganjar Pranowo. Faktor kemiripan gaya kepemimpinan Ganjar dan Jokowi menjadi salah satu pertimbangan Amin Rais tidak akan memilih Ganjar. Partai Umat sudah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden. Dukungan pada Prabowo Subianto diberikan hanya jika Anies Baswedan gagal menjadi capres. Amin Rais lebih memilih Prabowo daripada Ganjar. Pilihan politik Amin Rais itu ditegaskan Wakil Ketua Umum Partai Umat Buniani pada Jumat 14 April 2023. Menurut Buniani, Partai Umat tetap mendukung Anies. Namun, jika Anies gagal nyapres, Partai Umat akan mendukung Prabowo Subianto. Menurut Amin Rais, pilihan pada Prabowo itu jauh lebih rasional bagi Partai Umat daripada memilih Ganjar Pranowo.